ikannya besar-besar ya, Pak? Memang. Karena terumbu karang di sini sehat, sehingga ikannya sehat. Dan ulangan lu dapat 9. Bagus. Jangan seperti bapakmu. Kurang makan ikan jadi bodoh. Kita harus melindungi terumbu karang dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Betul. Pemboman, peracunan ikan, dan pembuangan limbah ke laut harus di stop. Karena terumbu karang akan rusak dan ikan pada mati. Setuju. Mari kita mengajak masyarakat untuk melestarikan terumbu karang di daerah kita. Semua berkat kesadaran teman-teman memelihara terumbu karang, Pak Anies.